Baiklah, tentunya Anda semua sekarang telah menjadi alumni dari FTI Unpar. Tentunya banyak hal baru yang nanti akan dicapai. Menjadi kehormatan dan kegembiraan bagi kami untuk bisa mengantarkan para wisudawan wisudawati di acara kelulusan ini. Klaus Schwab mengatakan bahwa dalam kompetisi sekarang bukan ikan besar yang memangsa ikan yang kecil, tapi ikan yang cepat yang memangsa ikan yang lambat. Dengan bangga kami juga hendak memberikan penghargaan bagi para lulusan terbaik dari 5 program studi di FTI. Kita semua, setelah kita lulus dari sini, kita perlu terus belajar dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita agar kita dapat terus menjadi yang lebih baik dari kita di hari ini. Dunia kerja ini kan butuh kita lintas divisi, lintas organisasi, itu membutuhkan teamwork, leadership, ya jelas bahwa kita menjadi leader, akan menjadi leader untuk memimpin suatu organisasi atau mungkin sebuah departemen. Bagaimana teman-teman bisa bekerja dengan mungkin bawahannya nanti kalau sudah naik posisi. Banyak kenangan yang telah dilalui oleh kakak-kakak wisudawan, dari mulai menginjak kaki sebagai mahasiswa baru Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan. Banyak pelajaran yang telah dilalui yang akan menjadi sebuah cerita. Namun hidup terus berjalan, dan tanpa terasa perjuangan menimba ilmu di kuliah sudah lewat. Kakak-kakak sudah lulus. Sampai dengan hari ini, kakak-kakak mengikuti acara persembahan kami kepada kakak-kakak. Yang jawab nggak pakai sepatu. Kasian nanti ombenya masuk anginnya nggak pakai. Berikut ini manakah yang bukan konten reguler dari Instagram @yati_unpar? Kangen TI, tips and giveaway atau obrolan berarti. Ini yang sering mantan IG-nya Yati pasti apal banget kan? Apa yang ada, apa yang nggak ada. We can live in the world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Sylvia Rachel. Selamat wisuda nih buat kakak-kakak wisudawan wisudawati, khususnya mungkin di angkatan 2000.
kesempatan ini yang juga seharusnya akan menjadi kata sambutan terakhir saya untuk acara pelepasan wisuda. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di TU Unpar dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam memasuki tahap kehidupan selanjutnya. Iya, soalnya mana Oni lagi tidurnya tuh di kelas, tapi kalau misalnya nugas begadang nemenin cari aman, cari aman. Tipsen gitu nggak pernah sih, kan emang kita semua work life balance banget ya. Ya begitulah. Tapi ini fun fact banget ya. Gue jujur banget, ini beneran serius. Gue nggak pernah kayak minta tipsen ke orang lain. Kayak beneran nggak pernah. Alah, gue jawabin buat Vicky dah. Boleh. Vicky nongkrongnya di Nunu, iya nggak? Ke Nunu. Baik Nunu. Tapi yeah. Waktu maba, gue di tepi. Karena maba waktu itu belum boleh ke Nunu. Iya. Gue di mana Nunu? Aduh, jangan lupa. Boleh harus disebutin jawabannya. Jawabannya ini sate bungantuk kan. Sate bungantuk. Boleh kita next coba ke clue yang kedua. Tahu dong jawabannya Onje. Onje itu maskot dari apa nih kak? Onje maskot dari HMPT Unpar. Oh, apal banget. Oke, boleh. Gue panitia langsung ke clue yang ketiga sama jawabannya nih panitia. Jam kakak telah luangkan untuk mengejar kesuksesan, kesuksesan untuk membawa suatu perubahan. Buku yang kakak susun telah selesai, namun segala cerita, tawa, dan ilmu yang kakak tuliskan dapat terus menginspirasi orang-orang banyak. Sampai jumpa kepada kakak-kakak sekalian, kakak-kakak. Sampai bertemu lagi mungkin nanti masa depan. Mengucapkan selamat wisuda kepada kakak-kakak wisudawati, ada yang dari angkatan 2014, 2016, dan 2017 secara mayoritas karena sudah berhasil lulus dengan sukses dari TU Unpar. Selamat kepada kakak-kakak semua karena sudah lulus, dinyatakan lulus secara resmi dari pihak kampus. Bagi angkatan 2018, baik secara individu, saya pribadi pun yang mewakili angkatan, ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi panutan, karena sudah menjadi mentor dan menjadi kakak bagi kami semua.